Pemirsa, jejak Hengki yang diungkap Dewas KPK terkait dengan kasus pungli di rutan KPK mulai terkuak. Siapa sosok Hengki yang disebut sebagai dalang dari kasus pungli rutan KPK? Kita akan membahasnya dengan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Mas Ali, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Mas Ali, sosok Hengki ini sendiri, sejak kapan sebenarnya Hengki bertugas di KPK? Apa tugas dan tanggung jawabnya pada saat bertugas di sana, Mas Ali? Iya. H ini merupakan PNSYD yang dipekerjakan karena dia berasal dari Kumham, maka kompetensinya tentu di pengelolaan rutan cabang KPK, kan begitu ya. Dan memang dugaan praktek pungli di rutan cabang KPK ini kan sudah cukup lama ya. Terstrukturnya tahun 2018 sejak masuk saudara H ini, kan begitu ya. Tetapi di tahun 2016 dan 2017, sejak itu juga sudah ada indikasi sebenarnya, tetapi terstrukturnya, lebih sistematisnya setelah kemudian saudara H ini masuk menjadi pegawai rutan cabang KPK, sehingga ada beberapa istilah-istilah yang sudah disebutkan oleh Dewas beberapa waktu yang lalu, istilah lurah, istilah korting, begitu ya. Jadi ada pengepul-pengepulnya, ada koordinator-koordinatornya di setiap tempat tinggal rutan cabang, karena di sini kan dugaannya tidak hanya di rutan cabang merah putih KPK, tetapi di Kafling C1 dan juga di Pomdam Jaya Guntur, begitu Mas Iqbal. Dan tentu perlu kami sampaikan, di samping kemudian tiga hal yang KPK kerjakan terkait dengan menuntaskan dugaan kecurangan di rutan cabang KPK ini, yaitu satu tentu melalui sidang Dewas KPK, dan ini sudah diputus bersalah dengan hukuman yang paling berat. Kemudian yang kedua, disiplin terberatnya adalah pemecatan, begitu ya. Saat ini sedang berproses di KPK. Dan yang ketiga, melalui Kedeputian Penindakan, tentu penegakan hukum pidananya. 10 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di antara para pihak yang diduga menerima pungli ini, begitu ya. Oke. Semuanya berjalan secara paralel, Mas Iqbal, seluruhnya. Dan hari ini baru satu yang kemudian diselesaikan, yaitu terkait dengan putusan etik oleh Dewan Pengawas KPK. Tetapi poin pentingnya adalah dari pemeriksaan Dewan Pengawas KPK inilah kemudian fakta, informasi, dan data begitu lengkap sehingga memudahkan dalam proses-proses, baik itu penjatuhan disiplinnya oleh Inspektorat KPK dan juga dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK, begitu Mas Iqbal. Oke, baik Mas Ali, ini kan artinya tadi Anda menyebut mulai terstrukturnya setelah Hengki ini pada tahun 2018, sebelumnya sudah pernah begitu. Artinya 6 tahun ini tidak terendus ya, sampai akhirnya Dewas KPK mengumumkan soal adanya pungli di dalam rutan KPK. Nah, apakah KPK sendiri sampai sekarang, Mas Ali, pernah menanyakan atau mengonfirmasi soal kasus ini kepada pihak Hengki? Ya, tentu secara teknis begitu ya. Kalau penjelasan dari Dewas kan karena sudah ada pengakuan dari 90-an orang tadi itu minus saudara H tadi itu, maka sudah cukup dari substansi pemeriksaan, kan gitu ya. Tetapi kami pastikan nanti dalam proses-proses penjatuhan hukuman disiplin dan juga proses penyidikan, pasti kami pastikan juga akan dipanggil begitu ya yang bersangkutan untuk memberikan keterangannya, baik itu di hadapan tim disiplin dan juga tim dari penindakan KPK. Karena kalau kita melihat secara utuh konstruksi dari kecurangan yang di pungli di rutan cabang KPK ini begitu struktur dan sistematis sehingga sampai 6-5 tahun tidak terendus, begitu ya. Tidak kemudian bisa dibongkar, baru 2023 kasus ini bisa dibongkar. Karena sekali lagi memang ini sangat sistematis, sangat terstruktur dan bahkan menggunakan kode-kode tertentu, gitu ya. Nah, memang ini mengkonfirmasi apa yang kemudian KPK lakukan kajian tahun 2019 bahwa rutan dan lapas merupakan tempat yang sangat potensial terjadinya korupsi. Ternyata betul di rutan cabang KPK sendiri terjadi, dan oleh karena itu tentu kami sama sekali tidak mentolerir hal ini, begitu. Kami di internal KPK juga sangat prihatin dengan kejadian ini. Tetapi bagi kami yang terpenting saat inilah kami bersih-bersih di internal KPK, khususnya di rutan cabang KPK yang merupakan supporting penindakan. Karena rutan cabang KPK ini kan tempat penitipan para tahanan yang sebenarnya strukturnya ada di bawah kesekjenan KPK, jadi bukan di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. Di luar itu, dia hanya mensupport bagaimana kemudian para pihak yang tapan sebagai tersangka dan kemudian ditahan, maka dititipkan di rutan cabang KPK. Nah, ke depan KPK tentu melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan pengelolaan rutan cabang KPK ini. Di antaranya misalnya apakah nanti pengelolaannya akan murni dilakukan oleh KPK ataukah juga murni dilakukan oleh Kumham. Karena selama ini kan kita sharing, kita kerjasama gitu ya. Makanya kemudian rutan di cabang KPK ini kan rutan perpanjangan dari Jakarta Timur gitu ya. Oleh karena itu tentu ke depan evaluasi terus dilakukan sambil kemudian memperbaiki tata kelolanya. Saat ini juga sudah dilakukan dengan merotasi, memutasi seluruh pegawai-pegawai yang diduga melakukan pungli tadi. Kemudian dari sistem yang ada misalnya CCTV dan seterusnya juga diperbanyak, sidak-sidak juga sering dilakukan. Artinya pengawasan-pengawasan saat ini diperketat kembali begitu sebagai bagian dari proses evaluasi nanti secara keseluruhan ke depan pasca kejadian pungli di rutan cabang KPK ini. Begitu Mas Iqbal. Mas Ali, ada pernyataan dari Pak Tumpak ya soal Hengki ini katanya sudah pindah ke Pemda DKI atau Pemprov DKI. Atas ini perpindahan ini setahu Anda atas perintah dari Kemenkumham atau seperti apa Mas Ali? Iya, memang ini yang terus kami dalami ya. Informasi dan data yang kami peroleh kan dugaannya itu adalah perpindahan atas inisiasi dari salah satu tahanan KPK yang kemudian juga turut sebagai koordinator. Ini masih kami dalami ya informasi ini. Tentu kami tidak ingin membuka secara detail karena takut mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan. Tetapi ada korelasi yang kemudian kami sedang kembangkan antara tahanan yang ada di dalam rutan cabang KPK ini yang kemudian justru tanda kutip mempromosikan salah satu dari pelaku ini yang kemudian saat ini diketahui kan pindah ke Pemprov DKI Jakarta begitu ya. Tentu kami tidak ingin menyebutkan siapa tahanan KPK ya yang kemudian mempromosikan yang bersangkutan, tapi ini pasti ada ini kami duga ada indikasi langsung memang perkara-perkara yang berhubungan dengan di wilayah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sedang berproses di KPK saat ini, memang perkaranya ada. Oke, jadi bukan hanya lurah dan korting, tapi ternyata ada juga tahanan yang diduga juga turut mengkoordinir ya. Mas Ali, tadi Anda sudah mengungkapkan beberapa langkah untuk istilahnya bersih-bersih ya. Cukup lama bersih-bersihnya ini kotoran selama 6 tahun lebih soal pungli di rutan KPK. Nah, apakah bisa dipastikan saat ini di rutan KPK sendiri sudah tidak ada pungli maupun penggunaan alat komunikasi atau apapun itu, dan pengawasannya seperti apa? Apakah dibentuk satgas khusus untuk bersih-bersih ini atau gimana? Ya, yang pertama dari sistem cara kerjanya sudah kami perbaiki ya, kami evaluasi dari POB-nya, dari SOP-nya begitu ya, itu sudah kami perbaiki. Sekalipun sebenarnya kalau dari proses-proses yang ada di rutan cabang KPK itu sudah sangat begitu ketat begitu ya. Dari pintu awal sampai kemudian masuk di pintu akhir itu sudah ada SOP yang sangat ketat. Tapi ternyata juga ini kecolongan lagi-lagi, maka kemudian kami kembali melakukan evaluasi dengan memperketat SOP atau POB dalam proses bisnis. Bagaimana seorang tahanan masuk sampai kemudian dia bisa keluar dalam proses-proses persidangan misalnya. Itu ataupun pemeriksaan di tingkat penyidikan, maka itu diperketat kembali. Yang kedua dari sisi tadi saya sebutkan pemasangan CCTV diperbanyak kembali di berbagai titik begitu ya. Yang saya kira ini satu bagian dari cara pengawasan begitu ya. Dan yang ketiga, orang-orangnya sudah diganti semua gitu ya. Orang-orangnya sudah baru yang saat ini berada di rutan cabang KPK. Jadi bukan orang-orang yang diduga menerima pungli tadi. Orang-orang itu sudah dimutasi semua dari rutan cabang KPK. Harapannya tentu untuk sementara setidaknya bisa memotong penyakit akut yang sudah menahun begitu ya di rutan cabang KPK ini begitu. Dan berikutnya tentu kami terus berkoordinasi dengan pihak Kumham dalam pengelolaan tata kelola rutan cabang KPK ini ke depan. nanti akan diformat seperti apa begitu. Oke, Mas Iqbal. Terakhir Mas Ali, kami menghargai tadi supaya tidak bertanya terlalu detail ya, tapi pertanyaan sederhana saja, apakah tahanan yang diduga turut mengkoordinir tadi sampai saat ini posisinya masih berada di dalam rutan KPK? Perkara yang awal itu sudah selesai sebenarnya ya, sudah dilakukan eksekusi, tapi memang KPK kan dikembangkan lebih lanjut pada perkara-perkara yang lain, dan kebetulan memang tersangkanya adalah terpidana yang sebelumnya pernah ditahan di rutan cabang KPK. Itu yang menjadi poin pentingnya yang terus kami kembangkan ya. Jadi sekali lagi kami tentu tidak akan masuk ke wilayah detailnya, tetapi kami mengkonfirmasi bahwa terpidana atau tahanan yang dulu begitu ya, yang dulu pernah diduga menyerahkan sejumlah uang dan kemudian mempromosikan tanda kutip yang bersangkutan tadi itu sudah statusnya terpidana, tetapi kemudian juga kembali menjadi tersangka oleh KPK dalam perkara dugaan korupsi di pemerintah Provinsi DKI Jakarta begitu. Oke, Mas Ali, terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.